guys, welcome back to my channel. Di hari-hari ini aku bakal bikin tutorial cara bikin milky coklat pie. Ini nggak butuh lempok sih ya. Suara juga kencang. Pastinya stretchy. Buat tutorialnya dan bahan-bahannya bisa dilihat di slime. Bye! Dan ada biore yang foamy handsome, minyak zaitun, bisa baby oil ya, clear and clear, lempok final, slime activator, warna yang coklat. 3, 2, 1. Oke, jadi cara pertama itu kita masukin lempok finalnya secukupnya ya. Nya ke dalam ini. Ini udah habis. Ada lagi. Kita tambahin lagi ya sedikit. Oke, ini udah cukup. Kalau udah, kita tambahin clean and clear-nya. Oke, kita kasih clean and clear secukupnya ya. Oke, kalau udah, aduk. Oke, kalau udah diaduk, kita tambahin biore foamy hand soap secukupnya ya. Cukup. Jadi kita aduk lagi. Oh ya, misalnya kalau takut agak padat gitu, kita tambahin air ya. Nah, di sini aku ada air. Kita tambahin sedikit aja biar misalnya nggak terlalu keras gitu kalau misalnya jadi. Tambahin dikit aja, ya. Aduk. Boleh pakai, boleh enggak ya? Oke, kalau udah kita kasih minyak zaitunnya ya. Bisa diganti pakai baby oil juga. Biar fungsinya biar lancar. Kalau udah selesai, kita tambahin warna coklat ya. Secukupnya, pokoknya biar warna coklat. Aduk. Nah, coklatnya terserah kalian ya, boleh coklat. Misalnya kalau mau coklat banget bisa ditambahin lagi. Kalau misalnya mau coklat kayak biasa aja gitu, ya bisa dikasih dikit aja. Oke, ini udah ya. Jadi abis ini kita langsung tambahin slime activator. Ini slime activator ya. Terus ini lalu aduk sampai menggumpal.